Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini saya akan update lagi. Pagi ini sekitar jam 6 lewat 5 menit saya akan update lagi kondisi jalan di kota Tasik. Barusan dari Hajat yang dua jalur, bundaran, terus bundaran Tugu Asmaul Husna, belok ke kiri. Nah, ini udah jalan Nagara Wangi. Ya, cuman mau update apa ya, pagi ini tuh kayak gimana sih kota Tasik. Ya, untuk saat ini sih masih sepi-sepi aja kayak gini. Biasanya entar setengah tujuh, jam tujuhan kurang tuh, wah rame aja. Ada yang ke sekolah, yang kerja, dan cenderung pabelit. Nah, dari Jalan Nagarawi saya belok ke kanan. Ini udah jalan Petran. Kalau persimpangan nih di depan, belok ke kanan itu jalan Cihideung Balong. Kalau ke kirinya arah Pasar Rel. Masih lurus ini di Jalan Petran. Sebelah kiri ini Matahari. Dan di sini juga cenderung masih sepi, belum banyak aktivitas. Nah, kalau belok ke kanan ini mengarah ke Hajat ya, yang satu jalur. Nah, ini udah masuk jalan Pasar Wetan. Biasanya sini tuh macet-macetnya. Kalau pagi kayak gini tuh masih lancar. Ini sebelah kanan Cihideung, jalan Cihideung. Pengen sekali-kali ke jalan Cihideung, tapi susah kalau mobil harus jalan atau naik motor. Nah, sebelah kiri saya ini berada di Maya Sari Plaza. Salah satu mal. Gak tahu sekarang ramai apa enggak ya. Terus ada Universitas Maya Sari Bakti juga Tasik sekarang. Yang punyanya ya Maya Sari. Maya Sari Group. Sebelah kiri itu Pasar Baru. Bisa ke arah Cienteng, Pasar Cikurubuk. Nah, di depan udah ke Tugu Tugu Yudanegara. Belok kanannya Jalan Yudanegara. Kirinya Sukalaya. Saya lurus mengarah Gunung Sabeulah. Nah, ini dia udah di Jalan Gunung Sabeulah. Nah, di depan udah perempatan. Kalau belok kanan Jalan Galunggung, ke kiri Jalan Bantar. Kita coba Jalan Bantar aja lah. Jalan Bantar. Nah, ini udah masuk di Jalan Bantar. Jalannya agak terlalu besar di sini. Dan di sini juga belum terlalu ramai pergerakan, masih biasa saja. Nah, di depan kalau belok kiri itu mengarah Jalan Sukalaya Barat. Misalnya ini ke Juanda yang bantar ini. Gak pakai rating beloknya, langsung main belok aja. Jalan Bantar Agrasari. Sebarusan sebelah kiri SDN Agrasari. Nah, di depan kalau belok kiri mengarah Jalan Cienteng sama Pasar Cikurubuk. Nah, dari sini nih.
sini saya masih lurus terus, masih di Jalan Bantar ini. Tasik masih belum ada hujan ya, masih kering, terus debunya tuh aduh ampun lah, pokoknya debunya juara lah. Nggak tahu kalau di kota-kota lain, kalau di Tasik sih lumayan lah. Nah, di depan kalau belok kiri mengarah ke kantor Kecamatan Cideng tuh, ke sana belok kiri. Di sebelah kanan ini TPU Cienteng. Nah, di depan ini udah perempatan Jalan Juanda sama Jalan Bantar. Kalau belok ke kiri itu mengarah ke Mangkubumi, ke arah Kawalu, terus ke sananya ke arah Garut juga bisa. Terus ke Cipatuja, Karangnungal, Cikalong, arah Pantai Selatan. Kalau lurus itu masih Jalan Bantar Sari, terus arahnya itu mengarah ke objek wisata Galunggung kalau lurusnya. Nah, dari sini saya akan belok ke kanan mengarah ke daerah Ranca Bango. Oke, sekarang kita mengarah belok ke kanan mengarah daerah Ranca Bango. Nah, ini kita udah masuk jalan-jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, di sini juga di daerah simpang Ranca Bango itu kalau agak siang tuh ramai lah, padat. Simpang Ranca Bango, kalau ke kiri itu mengarah kantor wali kota Tasikmalaya dan terminal Indihiyang, terminal bis Indihiyang, belok ke kiri. Sebelah kanannya ada Transmart, ada bus Prima Jasa. Ini kawasan jalur bis sih, menuju Anda ini. Kanan Kejaksaan Negeri Kota Tasik nih. Terus dekat sebelah kirinya ada pom bensin. Kita susul dulu mobil. Sebelah kanan ada Rumah Sakit Hermina,
sebelahan sama jam sostek BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini sebelah kanan Rumah Sakit Hermina, Kota Tasik. Ada bis Budiman Tasik Serang. Nah salah satu pul pusatnya ini sebelah kiri Jalan Juanda Kota Tasik. Nah ini dia sebelah kiri. Depan juga ada bus Budiman yang ekonomi, kalau iya yang ekonomi jurusan ke Semarang, Tasik Semarang. Satu-satunya bis ekonomi non AC yang masih jalan ke daerah Semarang. Nah ini kita udah di persimpangan Jati, kalau ke kanan mengarah ke Simpang 5 dan Ciamis, Banjar, Pangandaran, Jawa Tengah. Saya belok ke kiri ini. Oke, mungkin segitu updatean untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tolong dikoreksi. Ini kalau rusuh ini mengarah ke Indihiyang ya. Udah saya bikin videonya. Coba aja lihat di video saya. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri ini SMA 2 Negeri Kota Tasik.